Let's go guys, game kedua. Let's go guys. Apakah akan 2-0 atau satu sama? Oh, soalnya enggak, oh, kan ada Arlot. Lesti coy. Udah lama nih enggak keluar Lesti nih. Bella kalau main kelas jentol mulu lah Bella. Oh, enggak ada yang masuk-masuk gitu ya. Butuh banget item. Butuh banget dengan adanya suara game kebesaran. Tapi dia udah ada low-nya anjing kombonya. Diberikan untuk banyak stunnya, banyak stunnya, Arlotnya enak ini. Eh tapi gue lelet RRQ ada low chip ini nyentuh Leslie enak sih anjing. Cukup mengungguli. Ngeflanknya enak. Mungkin rotasi yang akan dibuat oleh dicari enggak sih Leslie enggak ya? Menekan karena Leslie-nya agak sedikit jarang. Ini kalau makronya pinter RRQ mantap sih. Dengan makro play-nya itu yang dibutuhkan tadi. Dan mungkin makro banget low ya chip anjing. Kesempatan untuk para pasukan RRQ. Parah ya. Parah. Finsi makronya serem ya. Oh si Leslie-nya main emblem MM ya? Loh, bukannya biasanya assassin doh? Le, iya makanya Le, itu kenapa dia pakai MM Le? Buat farming kan sih, nama dapet lifesteal. Buat farming. Oh, assassin gak ada. Maksudnya ada lifesteal? Ay sih, catat guys, catat. Tapi kan jadi gak sakit Le. Dikit doang. Iya. Gua sekarang pake tuh, Apis juga suka pake. Lifesteal ini berapa persen emang Le? Berapa ya? Gua udah lupa mas. Nice. Cuma buset, buset. Gila Anavel anjing. Anjir. Loh, Anavel ini kan yang bikin kayak Albert jadi Albert Kumar kan? Nah, oh iya. Nolannya. Ini emang ini Galaxy. Ini orang assassin-nya lumayan anjing ya. Iya, iya. Assassin-nya serem. Thank you, More. Time flash sih ya. Bukan time flash sih, lebih ke apa namanya roda berputar. Baru gini gue datang ke rumah awal agar team fight di turtle mungkin bisa 50-50. Leslie Marksman. I like it, dude. Tapi kalau Leslie Marksman, Leslie Marksman enggak bisa bunuh Cloud. Digas versi Tai. Wah, mati ke versi. Wah, dapat nice. Donnya nice banget tuh Donnya. Gila nih. Bunuh. Buset, galak banget. Nice guru. Oke, boleh. Nice, boleh. Ada napas, Boleh. Ini sekte Timothy Rona sudah mati nih. Satu. Emi Epek. Sekte Nolan. Mereka mencoba untuk bisa melakukan perlawanan. Sakit banget chip anjing emang. Sakit. Buset. Mati gak tuh? Idi. Mantep kali. Panik. Gue jujur panik match ini. Gila ini. Enak banget ya sebenarnya ya. Udah ngegeng dia landingnya juga gak kalah. Ini langsung balik. Langsung balik lagi. Macro by VN. MU adalah final slash. Karena itu akan menciptakan combo luar biasa dengan Dreams. Tapi ini EVOS gak tahu sih soalnya bakal pakai chip. Kalau tahu gitu pasti mereka Carmilla. Oh iya mereka udah pernah banget. Kan udah Mino duluan ya. Iya. Arinda. Kalau Carmilla tuh bakal ditungguin tuh oleh Digimon. Karena BA-nya bukan lu. Tapi kalau kelas banget Psyduck. Gua bisa juga ya sampai lihat game buat. Anavel. Wah, terlalu jauh enggak sih? Salah. Apa sih? Bang Sin kalau lihat Bang Leo enggak live. Bang Leo enggak butuh live. El Gangsing apalagi El Gangsing Neis. El enggak tahu, gua cuma tahu El Matador, El Clasico. Terjadi korban kekerasan. El Kontol. Jago sih Arlotnya dia. Targetingnya ya. Iya, Anthony pemain MU. Tadi pokoknya oh, juga jago. Iya. Oh, Leo dilihat manis juga udah punya orang, guys. Punya lu kan? Tapi levelnya masih sama juga nih. Untuk versi yang kita nanti-nanti kan. Oh, dia ada puter-puter bola ya. Oh, nice banget anjing Clay. Sampain ke si bot kalau target utama mereka berkarakter sangat anjing. Buset. Anjing kalau gua jadi Fluffy gua ulti panik anjing. Eh, si Kinti. Buat adanya power buff dan sakit ya chip 7 ya. Sakit chip 7 lempar biskuit. Iya. Sakit terus wah ini. Weh ler tajir banget ler nih. Ler kasih tau ler. Anavel mati. Buset. Mati. Eh tapi ini chip 7 nya Vin sih boleh-boleh sih ternyata. Thank you Foxy. Kela jangan marah-marah mulu. Ini Vin baru pertama kali main chip 7 ya. Tapi kan chip 7 aja anjing. Tapi kan chip 7 emang hero makro, cocok lah di Vin. Cocok.
endurance untuk bisa. Tujuhnya ilangin lah babi. Enggak bisa sih, Mas. Masih belum berjalan. Semangat, semangat, semangat. Iya, ada perbedaan dua level. Ini Chip Seven jago banget anjing. Dengan adanya satu outer turret juga dia. RQ Hoshi membuat ngeri. Nah, ini kali ini gua enggak deg-degan, guys. Karena Cloud kalau udah jadi early itu bisa menjamin kemenangan, guys. Don, enggak mati. Gila, Don. Mati. Wah, mati. Ultinya miring dikit anjing. Lebih seru lomba-lomba vs AP brand. Eh, seru lah game kedua nih. Lebih seru lah. Kalau game pertama tadi pembantaian parah. Iya, pembantaian abis tuh dolar kuning. Kira bisa juga dipunish sama pemain-pemain dari. Kalau ini masih networknya juga beda-beda tipis, guys. Lab game menang mana, Max? Lab game ya. Bakal makin susah untuk bisa menahan. Anak kiri. Late game Leslie ini masih kuat enggak sih late game kalau apalagi pakai emblem MM gini ya? Kalau retabrak gini Jo, mati Leslie. Susah kan? Masalahnya ada Chip Seven anjing terbang-terbang anjing temennya. Iya, makanya. Ada Loi lagi. Babi emang. Loi lagi. Babi emang ini orang-orang. Tuh, lihat aja tuh Chip Seven skiller di situ. Iya. Enggak, ini. Wuih, gila banget ini penguasaan makronya anjing, gila lu lihat. Bangsa. Buset. Jago banget. Gila langsung ke situ guys. Nice ya bro. What a call. Gua akuin ini makronya kalah ya Fos ini. Lu akuin. Gua akuin dah ya. Udah Loic, iya Loic Cloud. Loic Cloud chip, wah pusing sih. Ini lane team fight ada. Yang mainin lane jauh juga enggak ada EVOS. Ini berat sih untuk EVOS. Berat-berat. Ini draftnya emang berat EVOS. Semangat. Kasih tahu enggak sih game 3 enggak sih? Game 3. Akhirnya nanti seneng cok. Eh, kintil. Iya, enak nontonnya Dut, enggak kayak tadi lemas gitu. Iya. Seneng ini. Thank you Pablo, enggak tahu gua. Apa? Lu seneng enggak game 3? Seneng dong. Biar gak cepet-cepet terus cok. Dari kemarin cepet mulu. Kencing. Buset. Buset. Makan. Sealernya belum dateng. Ya, wah kena kenal pot. GG banget anjing. Gigi, gigi. Wah gila. Berat sih. Ini infos berat. Thank you Dudut. Dude. Gila. Sumpah ini dibunuh Don ini percaya dah. Yakin Don ada flicker soalnya. Thank you udang. Itu McLaren lu hilang anjing. Itu loh. Wah udah. Cloudy-nya juga udah mantep banget farmingnya. Berat. Udah enak banget nih. Tapi chipnya beda sih. Thank you server Taiwan. Waduh kayaknya agak berat bro. Gua aja pas di sana enggak bisa main. Gila, Vin pakai makronnya ada yes. Banyak banget gila. Gila. Hero teleportation. Oh, gua di donate sama Chip 7 tuh. Cloud sendiri dengan Battle Mirror Image. Jadi enggak heran. Buset, digas 50 pin nih. Fight-nya bakal kuat banget. Oke, okay, langsung ditangkap oleh Sasuke. Enggak gerak anjir Teris juga. Ultinya di cancel ya. Gila ya, guys. Skylar pun kombonya enggak gerak musuhnya. Apa ini? Oh, gua baru tahu, guys. Purify-nya itu satu. Kalau makan kena ulti Teris ke cancel makannya. Oh. Juga enggak memiliki sisi yang pasti. Hah, makan apa Persik? Iya, tadi Persik makan Teris lah, coy. Dari RRQ enggak boleh berhenti. Mati Chip Seven kok. Enak aja suruh telanjang. Kenapa lu mati, Mas? Si Vin kenapa? Mas, snack-nya belum penuh itu. Kita sekarang jangan senang ya, guys, sampai tunggu kelar game-nya ya. Snack-nya aduh. Dan bahkan membuat Fluffy tertinggal satu level. Lu gue mau jelasinnya gimana ya anjing. Lupa siap kerupuk kayaknya tuh. Siap kerupuk. Tapi Skylar sih udah tajir banget nih guys. Ini tapi gimana ya winning condition buat EVOS ya? Gue gak ngerti juga sih. Leslie sih masalahnya. Yes, biar 2-1 nih. Ya Skylar sama Louie nya harus mati kalau mau menang ya bos. Cuman kan susah aja. Iya enggak, maksudnya mau bunuhnya itu gimana? Bunuh Cloud mah. Gimana caranya bunuh Cloud? Dengan adanya satu celah. Agar nantinya jadi Leslie udah full item baru bisa atau bahkan mungkin ini sih Lord sih enggak bisa diperangin sih pasti kan ya maginya Valen satu pilihan item. Aku suka pemilihan itemnya Versik, dia langsung menuju ke toilet armor. Wih, Fan depan banget. Leslie jadi buang Finn, kenapa lu tiba-tiba maju buang flicker gitu Finn? Tapi yang cukup mengagetkan biar dipakai Bang Sin. Iya, daripada nganggur mungkin ya. Daripada nganggur makan kerupuk anjing. Masalah buat Bambang Mans sama Mbak Adel. Oke Andi, siapa tuh enggak boleh tahu. Sudah full pressure ya guys ya. Loh itu Mas Valdi enggak ketahuan comeback kapan kok udah main aja dalam bentuk hero? Ya juga ya.
play udah. Udah di land of down aja dia. Loh. Siler. Anjir. Langsung digas gitu, Bro. Julianto stok coli. Ayo ayo game 3 guys, game 3 guys. Game 3 di ban cloud. Kita butuh game penentuan nih. Bang Sin lu cloud di ban, gua chip anjing. Kalau gua cloud di ban, gua chip anjing. Mereka ini lagi nyoba ini lepas cloud kayaknya. Pakai Leslie ya? Iya. Sebenarnya tadi mereka bisa ambil cloud sih. Evos. Evosnya ya? Iya, mereka malah Mino Valen kan? Pengen pakai Leslie itu. Iya. Dengan adanya Clay dan Provokor. Dapat 3 Flavi. Ih, gak bisa. Oke, GG sih udah. Blazing Duet. Triple kill. Gila Shiller kalau pakai Claude ini serem banget ya Blazing Duet. Lain para masukan tim Evos mereka kehilangan Nara. Kenapa kamu sekarang pesnya? Masih ke defend gak nih? Leslie susah banget juga clear lane ya. Susah lah. Masalahnya mau nge-debate juga susah. Hero kanan clear wave susah, gak ada hero high ground ini. Iya. Evos 14 menit dibalas 11 menit anjing 12 menit. Mereka cuma bisa ngering. Siapa tadi suruh ganti baju, ha? Lu pakai MU langsung menang ya? Iya. Siapa yang menyuruh ganti? Kayaknya lu enggak boleh baju anarki sih, Bang Zin. Enggak, gua tuh cuma mencoba keberuntungan aja. Anarki kelas Cindy Live. Bugi sendiri lu. Oh my god, slot N ini. Hari-hari pakai Leslie. Ini belum dari game pertama game kedua nih. Belum sampai imbang nih draftnya. Guys, game 3 gua pakai baju Madrid atau tetap. Semoga game ketiga kita ngelihat yang lu pecah banget nih. Ini biar retro. Kita lihat sudah di pressure ya, tinggal nunggu Lord N enggak sih? Tunggu Lord, tapi takutnya kalau gua pakai jersey kemenangan takutnya jadi kalah, guys. Ini kan gua pakai jersey kekalahan nih, RRQ jadi menang gitu. Aduh. Kenapa dah gua stay di suruh diem biar RRQ menang. Selesai buat Skylar. Gua stay di. Kok gua? Emang sih dia menang katanya. 20 detik lagi menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Starlet lihat apa? Itu enggak banyak ini. Yang bisa dilakukan oleh Evos. Munyuk. Masalahnya adalah power clear. Vote enggak bisa vote lah kan itu lagi vote Evos RRQ, guys. Karena kita tahu sendiri less. Apa ada gini aja ya. Hero yang emang di nunggu Lord N. Lord N. Biasanya adalah tipikal hero yang Lord N ini, guys. Lord N. Iya. Enggak ada yang bisa clear Lord, cok. Siapa? Betul. Leslie buat apa banget? Buat apa orang mereka hero-heronya hero-hero terbang dari map ke map anjing enggak ada hubungan. Lu telat, cok. Enggak langsung keluar. Lalu jauh. Enggak mesti Loi kan terbang. Oh, buat Loi terbang gitu. Iya, tapi ini kayaknya lebih nyekek lagi sih. Oh, iya. Langsung di. Minimal dicuci bajunya, Bang. Kan gua baru pakai bajunya. Udah 2 tahun gua enggak make. 100.000 penonton. Terima kasih, guys. Game 3 pakai jersey Arsenal atau Chelsea. Nah iya ya, pakai jersey kekalahan kali ya. Jadi mau hoki dong kayaknya dong. Iya. Pakai jersey kekalahan anjing. Jadi susah siapa. Ah, tiga lane masuk RRQ ya, guys ya. Ini GG. Langsung masuk tiga lane. Ini GG ini. Kalau enggak thank you. Mungkin. Ini GG ini. GG sih. Ini sampai Evos bisa defend, gue pegang titit Leo. Buset! Defense Evos! Enggak mungkin bisa defend. Evos defense pegang titit Max. Ler, kasih damage yang bagus Ler. Blazing Duet. Gak bisa Joe, ini secara logika aja udah gak mungkin bisa defend. GG. Pembalasan yang setimpal dari RRQ. Atas Evos. Widih, ini game 1, ini saling bantai ya dua game ya. Kita lihat game ketiga nih guys. Bakal ada yang membantai atau bakal gamenya pecah ya.